Oke, sekarang kita akan implement menggunakan PHP. Oke, di sini kita minta inputan dulu, masukkan koin. Di sini masukkan uang, kemudian kita tampung ke variabel dollar coin. Kita read line dari si console. Ini juga ambil uang. Kemudian yang koin itu kita split apa namanya? Split koin kita sama dengan kita split menggunakan explode. Explode delimiternya spasi. Kemudian teksnya itu coin. Oke, coin. Nah, kalau udah sekarang kita bikin sebuah array coin misalkan. Kita bikin array kosong dulu. Array kosong. Kemudian kita lakukan for each ya dari si split coin. Ini nggak usah pakai value ya, langsung aja ke si coin-nya. Nah, kemudian di sini kita push ke dalam coins, array coins. Array push. Aduh, mana push nih? Array push. Nah, ini dia. Push array-nya apa? Coins. Dolar, jangan lupa. Kemudian apa yang kita push? Coin. Oke, kalau udah, sekarang kita coba echo. Di sini coin kita kasih koma mungkin ya. Kita kasih koma, kemudian titik koma. Kayaknya gitu aja. Oke, sekarang kita sorting si si coin itu. Kita sorting si coins yang udah di convert ke integer. Oke, kalau udah kita sorting, sekarang kita tampilkan echo uang. Oops, escape dulu. Uang. Uangnya berapa gitu kan? Uang. Dolar uang. Nah, kemudian kita enter dengan PHP end of line. Oke, kalau udah. Wih, panjang juga ya. Kalau udah sekarang kita bikin ya fungsinya ya, total. Total kita masukkan, kita panggil fungsi change coin greedy. Oke, kita masukin coins-nya, dollar coins, kemudian si dollar uangnya. Oke, sekarang kita bikin method change ini. Function ini di dalamnya kita tampung si coins, kemudian si m atau uangnya. Oke, di dalamnya mudah, kita total dulu 0. Oke, dollar lagi. Kemudian kita while, ketika si dollar n-nya nggak sama dengan 0, maka di dalamnya itu kita lakukan perulangan. Iya, for. Dimulai dari 0 sampai dengan si, ambil ukurannya, yaitu count. Nggak pakai length ya, pakai count si coins. Oke, kalau udah sekarang si coin udah aman, ini plus-plus, oke. Okay. Nah, kemudian di sini mau ngapain? Kita cek dulu si coins-nya ini, dollar coins index ke dollar i. Waduh, dollar i, dollar. Kecil sama dengan si dollar n. Maka di sini kita bikin dollar n kita kurangi atau sama dengan gini aja lah, kurangi dengan si coins index ke i. Kayak gitu. Oke, kalau udah sekarang kita tampilkan, pilih coin apa ya tadi message-nya, coins mungkin, coins si index ke i. Aduh, ini kok coins pula, coins index ke i, tersisa koma dollar n, kita enter php end of line. Oke, kalau udah sekarang kita neutralize si min. Oke, kita cek lagi si angka yang sekarang. Kalau enggak baru kita plus. Totalnya kita tambah dengan 1. Oke, udah sekarang di bawahnya kita return total. Oke, mantap, coins ini, oh ini dolarnya, dolar, ini dolar. Dolar. Oke, aman dolar. Sekarang kita tampilkan ini udah, berarti di sini. Oops. Ini kita tampilkan aja. Nah, di sini kita tampilkan uang sebanyak dolar uang koma lagi dapat spasi dapat digantikan ditukar menjadi sebanyak total koin. Oke. Oke, udah aman, sip. Oke, kita coba PHP index.php. Masukkan koin 125. Uangnya 12. Wow, 125, uangnya 12. Oh iya. Di sini lupa kita kasih dulu koin kayak gini. Oke, kita coba lagi 125, 12. Koinnya ini, uangnya ini 5. Oh, kita lupa spasi di sini. 125, 12. Oke, 3 poin, mantap. Sekarang kalau kita coba 145, 12, harusnya dia 4 koin. Oke, mantap.